judulnya ini Pematang yang itu ke sana mau dihambur. Dihambur ditutup ini paret sebelah sini, tutup paret sebelah sana. Nah, jadi ini ceritanya dua peta ini dijadikan satu. Jadi petakannya ini 10 hektar 10 hektar, jadinya 20 hektar. Jadi supaya hemat operasional, hasilnya banyak. Cie. Jadi teorinya kalau tambak tradisional tuh begitu. Dia prinsipnya kan menciptakan lingkungan yang seperti di alamnya. Nah, jadi kalau lahan sebesar mungkin, berarti dia apa namanya nih, senang. Nah, ini nanti ini digaruk nih. Ini pematang sana tuh pokoknya habis, buang ke kiri, buang ke kanan. Ini alat Hitachi.
tanggulnya ini ditambah nanti kan. Nah ini tingginya nih. Ini tingginya tanggul yang ditambah ini dari tanggul lama ini sekitar mungkin sekitar 120 cm kali. Tingginya ini sedada, iya 120 cm. Nah jadi kalau buat teman-teman yang mau servis tambak, nah begini dia. Jadi ini lebih tinggi lebih bagus karena dia 2 tahun kemudian dia pasti turun. Turunnya tuh paling enggak 30 cm. Nah kalau begini kan lama dia baru rendah. Woi, nah, itu sana pintunya. Jadi mau ke pintu sana, cuman becek bah. Nantilah lain kali. Jadi itu pintu sana tuh sudah dikasih turun tuh, dikasih turun 1 meter dalamnya. Nantilah kalau pas lagi ada kasih turun pintu nanti kita bikin videonya. Nah jadi itu pintu sudah dikasih turun. Nah ini tanggulnya ini ya begini nanti jadinya nih keliling. Oh itu sana alatnya sana yang jauh. Oh itu sana. Oh itu alatnya di ujung sana kerja dia hambur pematang. Nah ini nanti nih pematang yang ini nih hilang semua ini. Ini hilang. Ini dua peta ini digabung. Jadi nanti nih yang hilang ini dua peta tambahin digabung. Jadinya 20 hektar nanti. Nah ini yang peta yang satu ini itu sana pintunya. Nah, begitulah kira-kira. Adalah kalau ada. Aduh. Oke lah, sekian dulu. Ini kalau tambah di sini kita sementara rehab, jadi eskavator standby terus memperbaiki nih tambak-tambak ini yang konstruksi lama nih. Ya, menurutnya si Lopez sih kurang oke. Jadi kita rehab dia. Jadi tambak ini tambak dibeli juga. Nah, cuman kayaknya kurang sip pengaturan awalnya, jadi diatur ulang. Buh, ngerinya. Ini helper lagi dorong solar menuju ke alat sana. Itu jauh sana tuh. Ada kali 1000 meter ke sana itu. Jadi kalau kita mau jadi operator tuh, jadi helper dulu. Helper nih asistennya operator. Jadi kerjanya dorong-dorong solar, masakan operator, bawakan keperluannya operator. Nanti 2 tahun, nah, naik pangkat dia sudah, jadi sudah operator. Begitulah kira-kira. Adalah kalau ada.